Eh, apa jadi dengan Miss Bone masa banjir itu gelanggang? Ya, memang itu yang aku nak beritahu korang ni. Sebenarnya, Miss Bone terpijak kaca yang berada di dalam air banjir itu. Kesian, kaki Bone berbalut sampai 3 minggu. Tak dapat dia main apa-apa. Bayangkan Bone tak buat apa-apa. Dia kan aktif, mana boleh duduk diam. Mana ada masa. Kan Haji Sidik suruh dia bersihkan gelanggang. Pada waktu malam pula, dia mesti mengulang kaji pelajarannya. Dapat saya bayangkan betapa teruknya Bone kena bekerja. Kena bersihkan gelanggang dengan kaki yang cedera parah tu. Apa dah semua diam je ni? Jom kita pergi main raket. Aduh dengan tidur tu. Aman, cubakah diam sikit. Tak nampak ke apa dah jadi kat kaki Bun? Entah, asyik memekak je. Kaki dia sakit lagi, tahu tak? Jangan gerojoh sangat makan tu, Ajib. Tersedak kan? Betul kata mak kamu, Ajib. Cuba tengok alam makan. Sopan aja. Macam tu lah mengadap rezeki. Baru bukan. Aik, Bun tak pergi sekolah ke? Takkan cuti lagi kot. Buta ke? Tak nampak kaki aku tengah berbalut ni. Takkan tanya macam tu marah. Bagi aku tengok, nak tahu aku boleh tolong. Tolong? Banyaklah kau punya tolong. Aku tolong diam, boleh tak? Aman, kenapa yang kau sibuk pasal Bun pula? Tak adalah. Kamu saja je. Itulah, menyebuk lagi. Kan dah kena. Bun, nanti tolong mak bersihkan rumah. Kau duduk rumah ni pun bukan buat apa-apa. Nanti petang kita bersihkan gelanggang pula. Baiklah, Abah. Abahnya, biarlah kaki Bun tu baik dulu. Lagipun, banjir baru je reda. Saya cuma nak menyenangkan awak. Daripada dia duduk aja, baik suruh dia tolong awak. Kalau tidak, suruh dia pergi sekolah. Tak apa, biar Bun tolong Mak. Kalau Abah tak suruh pun, memang Bun nak tolong. Yang kau ni apa pasal, Ajib? Tiba-tiba marah aje. Ajib pun nak tolong Mak kat rumah, Abah. Jangan mengada, Ajib. Pergi sekolah. Petang berlatih badminton. Apa pandang-pandang? Tak nak tengok orang ke? Kami selalu tengok orang, Ajib. Tapi kita orang tak pernah tengok orang macam kau. Baik-baik pergi sekolah tu. Kau diamlah, Bun. Apa lagi yang terhege-hege tu, Alan? Sekejap, Abah. Alan tengah ikat tali kasut ni. Lembablah Alan ni. Cepatlah sikit. Aku nak main ni. Aku tak suka main dengan Alan lah, Abah. Leceh. Sabarlah, Ajib. Mainlah dengan siapa pun. Bun tengah sakit kaki tu. Nak buat macam mana? Tak. Dengar-dengar ada. Ini kira baguslah aku nak main dengan kau. Kalau tidak, mainlah sorang-sorang. Jangan banyak cakap lah, Alan. Kau bukan tandingan aku tau. Hei, penumbuk yang nampak. Kita tolong dia training, bukan nak berterima kasih. Sombong pula. Bun, ini ada air bertakung. Cepatlah sapu. Aku nak main ni. Yang kau main sekarang siapa suruh? Tunggulah aku habis sapu semua kot dulu. Tak apa. Biar ada yang sapukan. Susah betul macam ni. Semuanya lembab. Bun, kau lain dalam kot dululah. Pasal lembab sangat. Adib, kau jangan kurang ajar. Aku tahulah kerja aku. Aku bagi penumbuk, gang. Bah, tengok Bu ni. Dia nak tumbuk Ajib. Hei, Ajib. Kau tunggulah. Bila kaki aku baik nanti. Memang aku tengah tunggu nak kalahkan kau. Kamu berdua tak bergaduh tak boleh ke? Ini salah kau orang sendiri. Alan, yang kau tu apa hal tercegat kat situ lagi? Alan nak mainlah ni, Bah. Dun, bawa sini menyapu tu. Kau ni mengebok je. Apa ni? Kau sini menyapu. Kau menyapu kau nak aku sapu ke kau? Jangan mengebok. Alamak. Kau orang ni, nak buat fikir ke nak buat aku marah? Siaplah kau kan, Adul. Ini dengan Aman. Man, Adul. Apa hal lagi tu, ha? Adul, lalu dari situ. Kan abang-abang nak main badminton tu? Apa ni, Abah? Alan nak masuk rumah. Ajib nak main dengan siapa? Macam-macam hal budak-budak ni. Ajib, tunggu kutan datang. Sementara tu, main dengan Abah dulu. Bah,
bagi Amak mainlah. Amak mau lawan Najib. Kau kena banyak berlatih dulu, baru boleh lawan Najib. Sedahlah sikit, aku ni juga Malaysia. Bun pun tak boleh kalahkan aku, ini kan pula engkau. Kau teruk sangat, sambut punya puni. Nah! Ish, apa perangai kau ni, Aman? Nak kena rotan ke? Mari sini. Bila kau nak buang perangai kau ni, ha? Tolong, Bun. Abang mengamuk tu. Tolong. Itulah. Siapa suruh cik pasal? Mana nak lari? Kenapa ada pesan jangan kurang ajar sangat? Amat takut lagi, wah. Kau takut, ya? Sini kau. Kenapa baling-baling penyambut tadi itu, ha? Nasib baik tak kena Abah? Sakit, Pak. Ampun. Mama tak buat lagi. Abah dah bagi tahu. Jangan baling-baling barang. Aduh. Rasakan. Degil sangat. Kau tengok tu. Bon pula jadi mangsa. Aduh, Mak. Sakitnya. Baru kena tampar dah menangis. Elok pukul je, Pak. Kau diam, Ajib. Lain kali kalau kau nak main, biar Bun keringkan kot dulu. Lama, aku pula kena marah. Entah, macamlah tak boleh panaskan badan. Buat sok dulu. Pandai kau menjawab. Kaki kau tu, gila nak baik. Dah baik kot, Abah. Bun sengaja tak nak berlatih dengan Ajib. Once upon a time. Sampai bila nak kena baca buku ni? Abah, lepas ni Bun boleh tengok TV eh. Bun dah habis baca buku ni. Tak boleh. Kalau buku tu dah habis, baca buku lain pula. Kuring betul lah aku nak baca buku ni. Betul ke? Kenapa tak bagi tahu saya, Kina? Memang saya nak bagi tahu. Tapi awak yang sibuk. Habis? Takkan nak tunggu saya tanya dulu? Ni nak bagi tahulah ni. Luka dia panjang macam ni. Agaknya dalam muka tapak kaki Bun tu. Sudah, semuanya tak boleh harap. Tak minta, janganlah Abah marah dia pula. Yalah, kesian Bun. Saya bukan nak marah, saya nak tengok luka dia. Bun, Bun. Bangun, Bun. Abah. Bun ngantuk sangat. Tak apalah Bun tidur. Tak apa, tak apa. Abah cuma nak tengok luka kau tu. Dah baik ke belum? Dah bengkak lah, Abah. Bengkak sikit aja, tapi sakitnya berdenyut-denyut. La ilaha illallah. Kenapa diam aja? Tak bagi tahu Abah pasal luka kau ni. Bun tak sangka boleh melarat sampai macam ni. Hah? Itulah. Aku suruh bagi tahu, tak nak. Sekarang tengok. Kita pergi turun. Ambil beg Abah, bawa sini. Mana Abah letak beg tu? Atas almari cermin tempat biasa tu lah. Mak, jom temankan kita. Yelah, jom. Kina, awak nak ke mana tu? Saya? Ita ni minta temankan dia. Tolong ambilkan kain balut luka dekat laci bilik tu. Cepat. Macam mana ni, Mak? Ita takutlah turun seorang. Kan ada lampu, pasanglah. Hei korang semua, jom temankan akak. Yee, pergilah seorang. Tadi Kak Ita ketukar kita orang. Yalah, ini nak minta tolong kita orang pula. Eleh, minta tolong pun susah. Tak apalah, biarlah temankan. Baiknya adik kakak ni, jom. Dah, cepatlah. Ambilkan ubat luka tu. Bawakan kopi Abah sekali. Bawa naik. Kak Ita, buku nak kopi juga eh. Tak boleh. Bun kena buat sendiri. Kakak gurau aja. Kina, kenapa awak tak cerita pada saya pasal luka Bun tu? Saya dah cerita, tapi Abahnya buat tak indah aja. Pagi nanti saya nak bawa dia pergi klinik, periksa luka dia tu. Kesian Haji Sidik. Menyesal betul dia. Pagi-pagi lagi dia dah bawa Bun pergi jumpa doktor. Apa yang menyebabkan kaki Bun parah? Sebenarnya, ada kaca dalam kaki Bun. Macam nak pensan Bun menahan sakit bila doktor keluarkan kaca tu. Lega hati Haji Sidik bila dia tahu luka di kaki Bun bukan disebabkan kerja-kerja berat, tetapi berpunca dari sepih kaca. Selepas tu, kaki Bun sembuh. Tapi peristiwa tu tak dapat dilupakannya. Yalah, akhirnya dapat juga Haji Sidik melaksanakan rancangannya untuk membina sebuah gelanggang simen. Ha? Gelanggang simen baru?
gelanggang ni lebih baik keadaannya daripada gelanggang asal. Miss Bone dan adik-adiknya turut bersama membantu dengan semangat yang berkobar-kobar. Betul tu. Miss Bone telah dapat membayangkan dengan gelanggang baru, ia akan lebih bersemangat untuk berlatih. Wah, seronoklah budak-budak tu berlatih gelanggang baru ya. Haji Sidi lah orang yang paling gembira kerana dapat menarik minat anak-anaknya bermain badminton. Tambahan pula, budak-budak tu sudah tak sabar nak main kat gelanggang baru tu. Ha, beginilah kalau nak berjaya, kenalah berkorban sikit. Selamat pagi, Sidik. Ha? Oh, kau. Selamat pagi. Awal sampai hari ni? Mestilah. Hari-hari awal juga, tapi lu tak ada nampak. Cari makan. Pagi-pagi pergi kerja lagi baik. Ya, ya. Baguslah. Kerja pun boleh siap cepat. Anak-anak saya pun dah tak sabar nak main ya. Saya pun mau cepat siap. Cepat dapat wang. Dengar, Jip. Jangan suka melengahkan kerja kita. Masa tu emas. Ya Allah. Kenapa, bang? Tengoklah. Ini mesti kerja adik kamu yang berdua tu. Nampak macam dapat kaki aman. Kalau bukan aman, mesti Adul. Ah, ish. Aman dengan Adul punya pasal, aku yang kena. Oi, mana korang semua pergi, ha? Ya, bah. Abah panggil aman ke? Dengar sini. Ada kau pijak simin kot tu, semalam. Cakap. Sini kau. Ah, pijak simin apa? Tarik kot-kot, bah. Biar jadi macam telinga bun. Tu, nampak tak? Tapak kaki siapa tu? Bukan tapak kaki kau, ha? Bukan aman, bah. Macam kaki aman je, bah. Mana pula aman ni? Tak baik, duduk-duduk aja. Kena siasat dulu. Lah, nak siasat apa lagi? Kau tengoklah saiz dia. Duduk zamuk, timboy. Duduk batu, aku yang tenggelam. Siapa pun kerja lah tu. Aku pula yang kena. Senang je nak selesaikan masalah ni. Kita letak kaki aman dengan Adul. Siapa padan, iyalah orangnya. Bagus juga cadangan Alan ni. Apa lagi? Angkat Adul ni, mangsa kita yang pertama. Mari sini. Takut je anak abah ni. Oh, tak nak. Apa yang kau nak takut? Kalau kau tak buat, tak apalah. Budak ni, sekali aku bagi, gang. Tak sama lah. Jadi, betul lah Aman yang punya kerja ni. Bon, pergi cari dia cepat. Mana pula aku nak cari budak ni? Takkan kat sini? Ini tempat yang paling dia benci. Takkan ni lain masuk hutan pula? Aman ni penakut. Bau. Mustahil dia nak menyuruh kat sini. Bodohnya aku. Takkan dia nak menyuruh kat bawah meja ni? Mungkin mak tahu kat mana Aman. Kenapa cungak-cungak ni, Lan? Mak, ada nampak Aman tak, Mak? Tadi, ada Mak nampak dia kat atas. Mana dia pergi? Aman! Aman! Mana kau? Cepat! Abang panggil lah. Abang panggil! Aman! Aman! Hai, kat sini pun tak ada. Ada satu tempat lagi aku boleh cari. Kalau tak ada ke situ, tak tahulah kat mana. Mana Aman ni? Ha, itu pun dia. Mana kau pergi tadi, Aman? Aman! Cuba nak lari lagi. Aman tak salah. Cepat tak kaki tu. Cepat! Apa lagi? Letak kaki kau. Tak mahu jugalah. Kalau bukan tapak kaki Aman dengan Adul, habis siapa punya? Dah. Aman, Adul, pukul balik kaki kamu tu. Bila saja Haji Sidik suruh Aman dan Adul pukul kaki mereka semula, barulah tahu tapak kaki tu siapa yang punya. Iyalah, rupa-rupanya tapak kaki tu sebelah Aman punya dan sebelah lagi tu Adul yang punya. Mereka cuma tertukar tapak ketika mengukur dengan kaki masing-masing. Kalau tidak, Aman dan Adul mungkin
mungkin sudah selamat dari dimarahi Haji Sidik. Oleh kerana Haji Sidik tak puas hati, terkena juga mereka akhirnya. Yelah, mula-mula mereka ukur dengan sebelah kaki saja. Ukur pula dikesan tapak yang salah. Memanglah tak muat. Bila ukur dengan kedua-dua belah kaki, barulah kesan tapak tu sesuai dengan kaki mereka masing-masing. Nasib baiklah ada wak hari tu kan, Gelanggang. Kalau tak, teruk budak-budak tu dikerjakan. Nakal juga Aman dan Abdul tu ya. Tapi, nakal-nakal mereka pun, tengoklah tahap yang mereka perolehi sekarang. Kenapa dia padankan kesan tapak kaki tu? Kan boleh jadi bahan sejarah keluarga Haji Sidik. Betul lah tu. Dah habis cerita dah. Saya nak cerita kisah lain pula. Aman, Abah dah lelap lah. Aku tak berani lah. Sudah entah, Abah tidur ayam je. Alan, aku nak tidur lah. Apa ni Adul? Kau nak tidur, pergilah kat Abah. Kita nak rehat kejap ni. Waduh, kok gawat kerja membersihin Alan. Aduh bun, tak tahan lah. Letih, aku nak rehat dulu. Habis, orang lain tak penat, tak letih. Hei, tak kasi orang rehat, jangan nak marah-marah orang pula. Lah, bila masa pula budak ni tergolek kat sini? Alan, Aman, kau orang makan tak ingat nak ajak abang kamu sekali ke? Nah, kejutkan budak-budak tu. Makan sekali. Ingat betul Ajib dengan Adul tu tidur. Biarkanlah dulu. Habis pun dah lapar dah. Kita kalau nak tolong orang pun, kena bantu diri sendiri dua. Macam-macam lah korang berdua ni. Sudah, Bun, mari makan dulu. Lega. Kenapa tangga ni banyak lagi yang belum diberus, ha? Haji yang buat tangga ni, Bah. Dia kata dia penat, nak rehat dulu. Mana boleh tinggal separuh-separuh macam tu? Lumpurnya masih bertumpuk. Habis macam mana, Bah? Macam mana pun, engkau ajalah yang sambung lepas makan nanti. Tapi, Bah, saya... Tapi apa? Jangan nak gede-gede ke Abah. Petang itu juga mesti siap. Sidik, mana boleh siap nak berus semua dinding dapur petang ni juga? Kenapa? Biar Bun buat. Dia malas training. Aman dengan Alan, tolong sekali. Alan pun nak training juga. Tapi tak apalah, biar Alan tolong Bun. Eh, Mak Cani mana ni, Bah? Abah gurau aja tadi. Cuma berus tangga aja. Yang lain tu buat beransur-ansur. Patutlah Sidik suruh aku lawan dengan anak dia. Bagus betul budak ni. Aku akan cipta sejarah hari ni. Bagus Ajib. Hebat anak Abah. Kalau macam ni, dah tentu boleh juara dunia. Yeay, kita berjaya Bah. Inilah kali pertama Ajib mengalahkan orang besar. Yeay, hooray. Wah, rupanya dengan gelanggang baru ni, semangat anak aku ni pun bertambah dahsyat. Ha, macam mana mainan anak pakcik hari ni? Hebat. Memang hebat. Saya pun tak sangka dia bagus macam ini. Bah, Ajib rehat dululah eh. Pergi. Ajib main baguslah tadi. Senang hati Abah tengok. Nanti Ajib, baru Johan MSSN, belum tentu juara dunia lagi tau. Kau buat apa tu, Bun? Siap dengan baldi pula. Eh, tadi rapia tu nak buat apa? Nak tahu mari sini. Alan, diorang dah habis training ke belum? Ya lagi habislah. Kau nak buat apa ni? Aku boleh bagi tahu kau. Tapi ingat, jangan pecah rahsia. Okey, aku janji. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Kali ni kau akan jadi masa aku. Apalah agaknya yang hendak dibuat oleh Bun tu? Entahlah Shuttle. Macam-macam hal anak Haji Sidik ni. Ha, kalau nak tahu apa yang akan dibuat oleh Bun, saksikanlah anak-anak Sidik di hari dan waktu yang sama.
minggu depan. Bye.